Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam di channel Kafi Vlog 7. Nah, salam sehat bagi kita semua ya teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi sehat walafiat nggih, dan juga selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah oke teman, di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya ingin menginformasikan dan ingin mengabarkan kembali teman ya, terkait cek saldo PKH tahap ketiga, tepatnya pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023, yang mana kali ini saya akan menuju ke lokasi mesin ATM yang berada di kawasan Pabrik Gula Semboro Jember, Jawa Timur teman. Siapa tahu di kawasan ini ada saldo yang masuk, yang mana di kawasan yang lainnya ada beberapa saldo PKH tahap ketiga yang sudah cair teman ya. Semoga di kawasan ini ada yang cair. Amin amin ya rabbal alamin. Nah oke teman, namun sebelum lanjut di video cek saldo PKH-nya, mohon dukungan selalu ya teman channel Kafi Vlog 7 ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kafi Vlog 7 ini, agar supaya channel Kafi Vlog 7 ini makin tambah semangat ke depannya untuk menginformasikan terkait cek saldo PKH tahap ketiga dan informasi-informasi bantuan sosial dari pemerintah yang lainnya. Nah, jika dirasa video ini bermanfaat, share juga ya teman-teman link video ini ke semua media sosial yang teman-teman miliki. Dan jangan lupa teman-teman tonton video ini sampai selesai. Dan jangan skip supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi di video ini. Nah oke teman, kali ini saya akan menuju ke salah satu mesin ATM yang berada di kawasan Semboro Jember, Jawa Timur teman, pada pagi hari ini. Oke teman, langsung saja kita ke lokasinya, monggo. Nah oke teman, kali ini saya sudah tiba di dalam mesin ATM BNI nya ya. Langsung saja kita masukkan kartu KKS merah putihnya teman ya. Lalu kita pilih yang Indonesia. Nah setelah itu kita masukkan PIN atau kata sandinya dulu ya teman ya. Setelah kita masukkan kata sandi atau PINnya, kita pencet tombol yang menu lain, lalu kita pilih informasi saldo. Nah di sini kan pilih jenis rekening nih, rekening giro, rekening tabungan, kartu kredit. Kita pilih yang tengah saja teman ya, rekening tabungan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang sekali ya teman ya, saldo pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023 masih saja belum ada saldo yang masuk. Oke teman, jadi mohon bersabar guys, siapa tahu ya nanti siangnya, sore hari, malam harinya ada saldo yang masuk di kawasan Jember, Jawa Timur. Amin amin ya rabbal alamin. Nah oke teman, cukup sekian ya informasi terkait cek saldo PKH tahap ketiga pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023, yang mana kali ini saya berada di kawasan Pabrik Gula Semboro Jember, Jawa Timur. Oke, dari saya Imam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.